Tarian daerah yang berasal dari Papua, tepatnya Papua Barat. Tarian ini seringkali dibawakan oleh para penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat Papua dan panah sebagai lambang senjatanya untuk menggambarkan jiwa kepahlawanan serta kegagahan masyarakat Papua. Tarian ini termasuk salah satu tarian yang cukup populer di Papua sehingga sering ditampilkan dalam berbagai acara atau saat menyambut tamu. Pada mulanya tarian ini memang dilakukan oleh masyarakat Papua saat akan menuju medan perang. Dahulu kala masyarakat Papua seringkali terlibat perang suku. Karena itu tarian ini digunakan untuk memompa semangat dan keberanian para prajurit yang akan berperang. Namun pada zaman ini sudah tidak ada atau jarang sekali terjadi perang antar suku sehingga tari tersebut dilestarikan sebagai tari tradisional untuk hiburan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Kasuari dengan tarian perang khas Papua. Sebagai lambang senjatanya untuk menggambarkan jiwa kepahlawanan serta kegagahan masyarakat Papua. Tarian ini termasuk salah satu tarian yang cukup populer di Papua sehingga sering ditampilkan dalam berbagai acara atau saat menyambut tamu. Pada mulanya tarian ini memang dilakukan oleh masyarakat Papua saat akan menuju medan perang. Dahulu kala masyarakat Papua seringkali terlibat perang suku. Karena itu tarian ini digunakan untuk memompa semangat dan keberanian para prajurit yang akan berperang. Namun pada zaman ini sudah tidak ada atau jarang sekali terjadi perang antar suku sehingga tari tersebut dilestarikan sebagai tari tradisional untuk hiburan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Kasuari dengan tarian perang khas Papua. Thank you.
oleh para penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat Papua dan panas sebagai lambang senjatanya untuk menggambarkan jiwa kepahlawanan serta kegagahan masyarakat Papua. Tarian ini termasuk salah satu tarian yang cukup populer di Papua sehingga sering ditampilkan dalam berbagai acara atau saat menyambut tamu. Pada mulanya tarian ini memang dilakukan oleh masyarakat Papua saat akan menuju medan perang. Dahulu kala masyarakat Papua seringkali terlibat perang suku. Karena itu tarian ini digunakan untuk memompa semangat dan keberanian para prajurit yang akan berperang. Namun pada zaman ini sudah tidak ada atau jarang sekali terjadi perang antar suku sehingga tari tersebut dilestarikan sebagai tari tradisional untuk hiburan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Kasuari dengan tarian perang khas Papua. Sai